Satu orang penumpang minibus yang menghantam pantat truk di Tol Gempol Pasuruan, yang mengalami luka berat, kini dikabarkan meninggal dunia. Informasinya, korban tewas itu bernama Firman warga Ciputat, Tangerang Selatan. Sebelumnya, korban dikabarkan mengalami luka pada bagian dada, akibat benturan. Hal itu, dikarenakan mobil minibus bernopol B1762 EFK yang ditumpangi korban bersama 4 orang. Lainnya, termasuk sopir terlibat, tabrakan di ruas kilometer 798.400 / A, Rabu, 29 Desember 2020.